400 tahun yang lalu, di masjid inilah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam memulai daripada kebesaran, keagungan, kemuliaan Islam. Berawal dari beberapa ratus orang sahabat, ribuan sahabat, lanjut sampai sekarang umat Islam seluruh dunia 1,91 miliar, hampir 2 miliar kaum muslimin. Tanpa ada aplikasi sosial media, Rasulullah enggak punya Instagram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya Facebook, Rasul enggak punya WhatsApp. Tapi karena keikhlasan dari hati beliau atas daripada petunjuk Allah, lalu kemudian atas daripada pertolongan Allah, Allah izinkan Islam sampai bahkan ke desa-desa kita di Wonosobo. Itu semua atas pertolongan Allah. Kalau kita bertobat sekarang, tobat ini akan manfaat buat kita. Tapi kalau kita terlambat bertobat, nanti ketika kita sudah di alam kubur, itu sudah terlambat. Dan gak ada tobat kecuali penyesalan, penyesalan demi penyesalan. Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan halawatul iman, dia tidak mau balik ke masa jahiliyahnya setelah dia merasakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti orang yang pernah menjadi pecandu khamer, gak mau balik meminum khamernya. Ada dulu mungkin pernah berzina, dia gak mau balik ke zinanya. Ada seorang pencuri, gak mau kembali jadi malingnya, gak mau sama sekali. Tapi benar-benar dia fokus, istiqomah, mengambil jalan yang Allah dan Rasulnya telah cintai, Allah dan Rasulnya telah ridhoi. Ada di sebelah sana di makam Rasulullah, selain daripada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulunya sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau masuk Islam, tidak ada yang bisa menahan untuk jadi orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukti bahwasanya seburuk-buruk manusia berhak punya masa depan yang baik. Saat kita membenci seseorang, kita tidak sedang membenci orangnya. Tapi yang kita benci adalah apa yang Allah benci atas apa yang dia lakukan. Karena sesiapa yang membenci manusianya, ingat manusia bisa berubah. Hari ini dia salah, besok boleh jadi dia berubah lebih baik.